Okay, itu tadi video klipnya Bruno Mars, Uptown Funk. Oh. Hey, let's play a game, mau nggak? Oke, okay, let's go. Jadi aku ada game, wait. Oke. Okay. It's here. Jadi ini kayak semacam tebak-tebakan, it's like a trivia. Ini trivia, aku pengen kalian berdua main. Siapa di antara kalian yang bisa nebak paling banyak? It means you guys are really musical. Karena ini semua seputar musik. Iya, pasti. Oke, okay. Jadi sebutin jawabannya, siapakah penyanyinya, oke? Okay. Penyanyi wanita ini pernah sekaligus memenangkan lebih dari 6 penghargaan. Taylor Swift. Close, I'll give you the next clue. Oke, okay. Dan dia ini udah lama gak keluar tapi tahun ini akan ngeluarin album. Adele. There you go, Cheryl. Satu poin buat Cheryl. Penyanyi yang kedua. Penyanyi yang satu ini terkenal dengan tooth gap-nya. Tung, Melanie Martinez. Ups, salah. Lagunya dia pokoknya Cool Kids. Singing in the shower. Oh, Becky G. Becky G, dua untuk Cheryl. Wah, that's my co-host. Yeah. Oh, right. Oke. Nih, penyanyi kecil ini dulu terkenal dengan single Jangan Takut Gelap featuring Sheila on 7. Siapakah dia? Tasha. Kamu. Tasha Kamila. Benar, satu buat kamu. Itu karena dia bela. Sorry. Ini belnya. Oke, okay, nah, ini salah satu rapper wanita terkenal. Dan dia ini single terbarunya yang hits adalah You Say You Were Gangster. Siapa dia? Kat Dahlia. Tiga buat Cheryl. Oke, let's go. Ini. Belum, aku belum nyampe. Mantan pacar wanita yang satu ini seringkali adalah rekan duonya. Dan saat ini adalah nama pacaran ya, Big Sean. Dua buat Yura. Berikutnya, masih banyak. Hobi orang ini adalah menulis puisi. Oke? Okay? Oke. Okay. Waktu kecil dia sering memenangkan lomba menulis puisi. Lord. Kalau salah poin, hilang satu. Makanya, tunggu habis. Yaudah. Hingga kini puisi-puisi dan curhatan hatinya ia tuangkan ke dalam lagu. Nah, dia ini namanya mirip dengan nama Gita. Siapakah dia? Taylor Swift. Yes. Okay, ini gampang banget. Okay. This person pernah mentatakan hati kepada calon suaminya di sebuah sirkuit dengan menggunakan papan bertuliskan ajakan menikah. Pink. Wow. Come on, Yura. Okay. Di video klip terbarunya, ia bercerita tentang Amerika. Penampilannya di Grammy pun memukau saat berkolaborasi dengan Paul McCartney dan Kanye West. Rihanna. Yeay! Itu dia. Yeah, let's go. Siapakah penyanyi dari lagu I See the Magazine Working? Meghan Trainor. Cepet amat ya. Kok jago banget. Yeah. Oke, satu lagi. Siapakah penyanyi dengan lagu Naku Naon? Saya. There you go. Jadi pemenangnya yang lebih banyak poinnya adalah Sekarang ya, karena kamu menang, kamu boleh pilih video klip. Tapi sebelumnya, kita ada quiz juga nih buat kalian. Kita mau bagi-bagi hadiah langsung hari ini juga. If you guys are watching, jangan lupa hashtagnya itu BreakoutNetYura. Ya, Sher, ya? Pertanyaan apa, Sher? Pertanyaannya adalah, dari mana asal kota Yura? That is right. Jangan lupa ya, hashtagnya yaitu BreakoutNetYura. Kalau kalian benar, hadiahnya langsung dikirim ke kalian. Sekarang, kamu apa? Aku mau video klipnya Yura. Yeay. Okay.